guys, saat ini saya sudah ada di depan show unit yang kedua, yaitu yang tipe 9. Dan ini adalah tampak depannya. Karena ini tipe hook, jadi kita ada tanah lebih di sebelah sini ya guys. Oke, untuk carportnya juga bisa untuk dua mobil. Dan di depan sini juga ada tempat duduk sama kayak yang tipe yang tadi guys. Untuk pintunya juga sama. Nah, dari pintu utama kita mendapati living room. Dan di bawah tangga sini juga bisa kalian desain jadi kayak gini guys, ada lemarinya. Oke, kita lanjut ke dining area. Di sebelah sana ada kitchennya. Ini kitchennya luas banget loh guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah situ juga ada si tanah lebih. Dan aksesnya itu ada dua. Jadi ini akses dari dining area dan ini akses menuju ke ruangan ART. Jadi dari ruangan ART itu bisa langsung akses menuju ke dapur. Oke, kita masuk ke halaman belakangnya dulu. Dan dari halaman belakang ini nyambung ke ruangan ART. Nah, ini seperti saya bilang tadi guys, ini akses menuju ke dapur langsung. Nah, karena ini tipe hook, di sana juga ada pintu akses menuju ke halaman depan ya. Nah, untuk rumah ini di lantai satunya terdapat satu kamar tidur di sebelah sana. Dan untuk kamar mandinya terletak di sebelahnya. Ini ada wastafelnya di luar. Oke guys, sekarang kita lanjut ke lantai duanya. Nah, lantai duanya ini juga, ini ruangan ini tengahnya luas banget loh guys. Ini living room. Ini benar-benar luas banget. Dan di lantai ini terdapat 3 kamar tidur. Ini kamar tidur anak. Ini kamar utama. Dan sebelah sini kamar anak. Sekarang kita ke kamar yang ini dulu ya. Ini kamar anak yang pertama. Dan ini jendelanya juga besar ya guys ya, lebar. Jadi pencahayaannya juga maksimal. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, di kamar anak yang kedua ini, karena ini tipe hook, jadi ada jendela di sini dan juga di sana. Dan plus di sini ada balkonnya. Untuk balkonnya, ini nyambung ke balkon dari kamar utama. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke kamar mandinya dulu deh. Ini kamar mandi anak. Dan terakhir kita ke kamar utama. Ini kamar utamanya luas banget loh guys. Di sebelah sana ada walk-in closet. Oh ya, aku mau kasih lihat dulu. Di sini juga ada balkon. Balkonnya tadi nyambung ke kamar anak. Ini balkonnya luas. Oke guys, sekarang kita ke walk-in closet. Nah, ini walk-in closetnya. Di sini tuh juga jendelanya luas, lebar banget ya guys. Dan ini bangkunya lucu banget, sumpah lucu banget. Dan untuk kamar mandi utama letaknya di sini.
Oke guys, kita udah selesai mereview kedua tipe unit ini. Sekarang saya akan ajak kalian ke clubhouse-nya. Ini clubhouse-nya juga udah jadi kalian bisa sebelum kalian beli rumah ini, kalian udah bisa ngerasain sendiri ya vibes-nya, suasananya, itu senyaman apa. Kalau kalian mau info lebih lanjut, langsung aja hubungi saya Olivia Lin di 0822-8888-1911. Nomor WhatsAppnya di pojok kanan atas dan link WhatsAppnya ada di kolom deskripsi. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kami Realty Channel biar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar properti. See you in my next video. Thank you for watching. Bye guys.